Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan Zulhak dari kelas Pendidikan Biologi SCP angkatan 2016 NIM 161444 1005. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran konvensional saya, yaitu EcoSpin. Jadi media pembelajaran konvensional EcoSpin ini adalah media pembelajaran mengenai materi ekosistem pada KAD 3.10 kelas 10 SMA. Langsung saja kita ke cuplikan video media konvensional EcoSpin-nya. Berikut cuplikannya. Jadi cuplikan video yang kita lihat tadi itu adalah cara penggunaan dari EcoSpin itu sendiri. Jadi pertama, yaitu kita putar dulunya seperti ini, kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah beberapa saat wheelnya ini berputar, kita lihat gambar apa yang ditunjukkan oleh panah dari EcoSpin itu sendiri, seperti ini. Nah, setelah itu kita ambil kartu yang sama dengan gambar pada EcoSpin itu. Terima kasih karena telah menonton video saya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe pada channel ini kalau kalian ingin melihat video media pembelajaran lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.